Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Madroni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Saya Isrostika, Yankee Charlie Zero Kilo Romeo Zulu untuk channel Ngapra. Hari ini merupakan hari yang spesial, yaitu 9 Juli 2022, hari ulang tahun Orari yang ke-54. Kami berdua akan melakukan perjalanan ngaprak dan kami akan menggunakan antena untuk komunikasi, yaitu eksperimen 40 meter band vertikal portable. Di video sebelumnya, dalam eksperimen sebelumnya saya menggunakan antena ini adalah dengan hanya satu band, yaitu di 40 meter band dan tanpa loading coil. Namun kali ini antena yang saya akan bawa ini dipersiapkan juga untuk di 80 meter band. Oleh karena itu, menggunakan satu peralatan matcher agar saya bisa berkomunikasi di 40 meter band dan 80 meter band. Oke, terus dengan saya di sini Momon S. Madroni. Saya Isrostika, Yankee Charlie Zero Kilo Romeo Zulu. Yuk, kita berkomunikasi melalui eksperimen 40 meter band vertical portable antena. Dengan ending Toyota Yengi mau dilengkapi Yengi Delta 2 Uniform Charlie India Bantul ganti. Yengi Delta 2 Uniform Charlie India di Bantul, Yogyakarta. Yang masuk Yengi Bravo Zero Bravo Delta Yengi. Anda saya terima 20 dB di atas skala 9 untuk carrier. Untuk readability 5, selamat ulang tahun Orari yang ke-54. Saya saat ini operate di luar nih dengan menggunakan antena vertikal, ini hanya nempel hanya beberapa senti saja dari tanah ini. Apakah bisa terdengar di Bantul? Yankee Delta 2 Uniform Charlie India, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, go ahead. Iya, Mbak Momon, apa betul mohon dikoreksi, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee di Zero yang di Delta 1 Uniform Charlie India Bandung Yogyakarta di samping grup. Oh, bisa sekali. Saya dengarkan readability 5 dengan signal sampai S5 kadang turun ke 3 kadang turun lagi. Namun readability 5 saya dengarkan, wah luar biasa, dengan anten vertikal dengan ketinggian 5 cm di atas ground. Luar biasa ini. Nah, teman-teman yang didengar atau di respon, silakan sekalian di report itu Pak Momon dengan radionya. Apa ini radionya, apa dengan power supply atau voltage berapa ini, di supply berapa ini? Di antena yang akan saya gunakan ini, untuk antena ini basicnya adalah untuk 40 meter band vertikal, namun karena saya inginkan juga bisa bekerja di 80 meter band, maka saya menggunakan matcher ya. Jadi ini tingginya 1/4 lambda ya. Dan kita lihat bahwa ini untuk pin point-nya ini kurang lebih ketinggian sekitar 20 cm ya. Oke. Okay. Untuk radio saya gunakan monoband dari Tokyo High Power, yaitu HT140 40 meter band. Ini ya. Ya lebih nyaman kita okay. Apalagi kalau untuk memonitor power serta SWR saya gunakan SWR dari Oscar Block ya, yaitu SWR 200B ya. Nah, ini working condition dari stasiun darurat saya di mobil. Terima kasih Yonanda
standby. Matika, Dustin, and Glenn. Triple sekali itu Om Andik sampai 20-30 titik kan Dik. Pak Momon, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki. Assalamualaikum Pak Momon. Mudah-mudahan terdengar. Di sini Yengki Bravo 3, Bravo X3 dari Gresik Pak Momon ganti. Yengki Bravo 3, Bravo X-ray di Gresik, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki di halaman rumah ini, di mobil dan antena vertikal. Anda kuat sekali, saya terima di 9 untuk carrier ya, keadaan 10 dB untuk credibility 5. Selamat hari ulang tahun Orari ke-54 dan selamat merayakan hari Idul Adha. Mudah-mudahan kabarnya baik di Gresik, Yengki Bravo 3, Bravo X-ray, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki dengan vertikal antena, go ahead. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki, Pak Momon di depan rumah. Yengki Bravo 3, Bravo X3, Dirgahayu, Orari ke-54, itu sama itu Pak Momon. Report Anda bagus Pak Momon, saya terima di Gresik 59 itu Pak Momon ganti. Oke, Yengki Bravo 3, Bravo X-ray di Gresik, Yengki Bravo 0, Bravo Delta Yengki. Terima kasih atas reportnya. Mudah-mudahan ini saya bisa gunakan antena ini untuk saat-saat saya mengudara di luar, di kegiatan luar. Season lain bergabung, selamat pagi. Yengki Bravo 3, Hotel Romeo Yengki, terima. Yengki Bravo 3, Hotel Romeo Yengki, selamat pagi. Mudah-mudahan saya bisa terdengar di sana. Anda 20 dB di atas kelas 9 untuk carrier, untuk credibility 5, dan saya menerima Anda. Saya memancar dengan antena vertikal, pinpoint lebih kurang 15 cm dari permukaan tanah ini. Mudah-mudahan bisa terdengar. Yengki Bravo 3, Hotel Romeo Yengki, Yengki Bravo 0, Bravo Delta Yengki, go ahead. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki, Yengki Bravo 3, Hotel Romeo Yengki. Waduh, bagus berarti. Dengan vertikal antena, ya. Selamat pagi, YD Zero PDY. Semoga sehat gitu. Ya, saya terima Anda 59 gitu. Saya terima Anda 59 dengan vertikal antena ya. Itu pun masih di bawah apa betul? Jadi masih dekat dengan ground gitu. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki, Yengki Bravo 3, Hotel Rumi Yengki di Ponorogo, over. Selamat pagi Bapak, YB Zero, Bravo Delta Yengki, di sini Yengki Golf 3, Bravo Kilo Kilo dari Jombang City, East Java, call you ganti. Yengki Bravo 3, Bravo Kilo Zulu dari Jombang, Jawa Timur, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki, terima kasih sudah memanggil saya. Anda saya terima 10 dB di atas skala 9 untuk carrier, untuk credibility 5 saya dengan antena portable 40 meter band vertikal, dan mengudara saya dari luar, dari mobil gitu. Hanya antenanya saya letakkan kurang lebih ada sekitar 6 meter dari posisi saya. Yengki Bravo 3, Bravo Kilo Zulu di Jombang, Yengki Bravo 0, Bravo Delta Yengki, over. Oke. Yengki Bravo Zulu, Bravo Delta Yengki, Yengki Golf 3, Bravo Kilo Zulu. Repeat again, Yengki Golf 3, Bravo Kilo Zulu. Oke, bagus Bapak.
Federal Reserve bisa 5 dan 9 untuk credibility-nya full 5. Itu selamat pagi. Bagus sekali Bapak dengan vertikal ini coba ya. Mohon maaf, ini coba saya playback, saya jebak mereka, mohon izin. Berkenan join. Oke, silakan yang berkenan masuk, selamat pagi. Selamat hari raya korban kalau merayakan. Yengki Bravo 2 Uniform Alpha November di Jogja Monitor. Yengki Bravo 2 Uniform Alpha November di Yogyakarta, 20 dB over S9 untuk carrier Anda untuk readability 5. Yengki Bravo 0 Bravo Delta Yengki dengan vertical antena, apakah bisa terdengar di Yogyakarta? Go ahead. Di Zero Bravo Delta Yankee dengan vertical antena. Bisa saya dengar, gak bisa teriak-teriak. Santai aja, Belanda masih jauh. 5 readability untuk strength karya tidak begitu strong ya. 5-7 saja. Back to you, WP Zero Bravo Delta Yankee. Yankee Bravo 2 Uniform Alpha November. Mantan Yankee Bravo 2 Bravo Alpha Golf di Jogja. Okay, Yankee Bravo 2 Uniform Alpha November. Mantan Yankee Bravo 0 Bravo Yankee Bravo 2 Bravo Alpha Golf. Mohon maaf kalau salah. Iya, saya menggunakan vertika antena dan radionya HT140 dari Tokyo High Power Monoband, hanya menggunakan power tambahan keluar sekitar 50 watt. Terima kasih atas reportnya, dan feed point saya kurang lebih 15 cm ini dari tanah gitu. Saya sekarang operate di mobil. Jadi saya letakkan ini kurang lebih 6 meter dari posisi saya duduk di mobil, di halaman. Yankee Bravo 2 Uniform Alpha November, mantan Yankee Bravo 2 Bravo Alpha Golf, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee over. Oke, Roger, very my friend. Very, very handsome. Kalau bisa saya bilang, wah ini Anda stasioner mobil ya. Silakan Anda coba, Anda panggil kawan kita yang ada di Four Area. Yankee Foxtrot 4, Foxtrot Hotel Whiskey. Itu silakan, over. Oke, terima kasih. Yankee Foxtrot 4, Foxtrot Hotel Whiskey, kalau tidak salah. Yankee Bravo 0, Bravo Delta Yankee, apakah bisa terdengar di sana ganti? Oke, Yankee Bravo 0, Bravo Delta ya. Oke teman-teman, dengan antena ini saya bisa berkomunikasi untuk menyapa rekan-rekan di hari ulang tahun Orari yang ke-54 ini dengan rekan-rekan dari call area 1, call area 2, call area 3, juga call area 4. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Espadroni, Yankee Bravo 0, Bravo Delta Yankee. Saya Iswastika, Yankee Charlie 0, Kilo Romeo Zulu. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi, 73. Bye-bye.